Inna rabbaka Inna rabbaka ketika meninggalkan sesuatu. Cerita tentang spy anak kecil yang menjadi api keras dia. Ma huwa khairul laka minhu. Ma huwa khairul laka dari rumah, gara-gara pergaulan di jalanan. Jadi saya pun mendekatinya harus personal, harus pribadi, karena tidak bisa mendekati mereka secara klasikar bareng-bareng. Jadi harus pribadi-pribadi dulu. Mereka asal dari Tangerang aja atau ada dari luar kota? Yang saya bina adalah street punk. Street punk berarti ini anak-anak punk jalanan yang biasa berpindah-pindah, bisa-bisa nomaden. Misalnya anak dari Palembang kebetulan mau ke Jogja, singgah di Jakarta, bertemu teman saya, akhirnya gak jadi ke Jogja. Rasakan secara sensasional bagaimana nikmatnya ibadah, bagaimana rasakan nikmatnya getar sanubari kita saat berzikir, menyebut asma Allah dengan jiwa dan teraga mereka, sehingga mereka malu menghadap Tuhannya dengan mampu, dengan fisik logika, dengan kegiatan yang buruk. Di bawah ada tempat usaha, apakah mereka juga dibina? Gabung di sini yang kita temukan di jalan, yang kita sebut sebagai street punk tadi. Nah, komitmen mereka, mereka yang sudah melepaskan jalanan, kita carikan pekerjaan. Yang mau ngaji, yang ikut mau bergabung sebagai santri pondok, ya ikut disiplin pondok. Kalau mereka mau tetap bekerja di luar, tetapi ikut ngajinya di malam hari di sini pun boleh. Jadi kita tidak memberikan sebuah bentuk kalender pendidikan seperti halnya pendidikan formal, kapanpun adalah rekrutmen, kapanpun penerimaan santri baru. Tapi kalau yang sudah kesini, mereka diwajibkan untuk tidak kembali lagi ke jalan? Ya. Yang semalam ya? Iya. Sampai habis terawih kita makan lagi masih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin buku kata ya? Harus. Baca. Saya alumni Pondok Pesantren Gading Koya di Cilacap. Lalu saya lanjutkan S1 di jurusan Akidah Filsafat IAIN Jakarta, di IAIN sekarang UIN.
Tahun lalu, berapa tuh? Tahun 94 sampai 2000 ya keluar. Tahun 2000 saya mendapat beasiswa di International Institute of Islamic Thought and Civilization di Kuala Lumpur. Lalu pulang dari sana saya mengajar di dosen di UIN di Center Bia. Lalu setelah itu saya lepaskan, saya melanjutkan kerjaan saya di Mizan, freelance editor di Mizan, di Rakyat Merdeka, di Republika, di Kompas, buku ya. Sebagai Kompas. Sebagai apa? Editor. Sebagai editor buku. Lalu setelah itu saya mendirikan perusahaan sendiri, perusahaan penerbitan sendiri. Jadi saya tidak makan gaji dari apa yang saya usahakan. Saya pengusaha. Saya ngasih makan bahkan uang dapur saya sering mereka. Yuk. Pengenalan peta jalan pulang. Jadi pertama jalan pulang kepada Allah dengan pembinaan rohani, dengan pendidikan ajaran agama Islam, dengan terapi zikir, dengan terapi. Lalu melepaskan mereka dari narkoba sehingga mereka tahu jalan pulang kepada Tuhan sebagai hamba itu untuk menyembah. Nah yang kedua adalah jalan pulang kepada keluarga. Jalan pulang kepada keluarga yaitu dengan pembinaan terhadap mereka melalui pembinaan ekonomi dan sosial. Mereka harus siap datang ke keluarga mereka masing-masing, kembali pulang dengan kesiapan apa? Ekonomi dan sosial yang mapan. Maka mereka diajarkan kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan? Karena mereka tidak terbiasa rutinitas, tidak biasa disiplin. Mereka pengen jadi bos, sehingga kita ajarkan kewirausahaan. Misalnya ada pelatihan barista, ada yang suka jadi barista. Dia 2 bulan jadi karyawan, tidak kuat. Dia akhirnya buka coffee shop. Ada yang kemudian misalnya suka dengan laundry. Kita fasilitasi bisnis laundry kiloan dulu. Ada yang suka bikin gorengan, buka gerobak gorengan, ada yang buka sop buah, ada yang buka sablon. Tadinya mereka mentato, kita ajarkan desain grafis, kita ajarkan Corel Draw, kita ajarkan Photoshop. Nah ini yang tadinya mentato tubuhnya, sekarang sablon baju dan kaos. Ini sebuah cara memindahkan kegiatan mereka yang tadinya negatif. Namanya siapa bang? Boleh bang dijelaskan? Kalau nama asli saya Widi Nopan Jaya Kaputra. Biasa kalau di jalan anak-anak manggilnya Doi. Doi? Iya. Oh. Kenapa dulu ikut kesini kenapa? Boleh bang ceritain. Ceritain dulu. Kalau ini gimana dulu, bisa ikut kesini? Ya karena sebelumnya di sini kan tidak ada pengajian di Tebet. Di situ ada anak-anak juga ya teman yang posting atau lihat IG atau postingan postat. Lihat anak-anak pang daerah sini telegraftek lagi ngaji. Sebelum chat, ngobrol lewat WA atau lewat Facebook. Terus nanti ada pengajian di Tebet. Selama berjalan. Kalau kita di sana kan apa, cuman rutin Jumat sama Sabtu doang. Jadi cuman dua kali pertemuan kurang bagi kita. Anak-anak yang tahu sendiri kalau lagi kosong tentang ilmu akan agama gitu. Jadi Bapak ngambil keputusan tetap di sini buat bisa belajar lebih banyak lagi tentang. Jadi apa. Anak pang udah berapa lama deh? Dari kapan? Kalau saya dari kecil, tapi kalau ikut jalan itu sekitar 2015, 2016 sampai sekarang. Sekitar 5 tahunan lebih. Oke. Di sini pas datang sini kemarin belajarnya apa aja dari awal sampai sekarang yang belajar? Kalau awal-awal sih pusat ngajarin cuma ya sholat aja dulu. Belum diajari tentang makna atau surat-surat pendek atau sama artinya. Penting istiqomah aja dulu kan, sholat tiap hari apa 5 waktu. Enggak bisa 5 waktu, 2 waktu atau 3 waktu dulu. Alhamdulillah sampai sekarang udah mulai bisa terbiasa gitu. Bang, apa yang bikin abang tuh akhirnya mau ngaji gitu? Kan tadinya di jalan nih bebas, iya. Gitu kan, mau ini mau itu bebas gitu. Tapi akhirnya kenapa abang mutusin buat ikut ngaji, mulai aktif pengajian gitu? Apa ada pengalaman spiritual bang? Abang rasa gimana? Terutama mungkin saya juga kan kalau lagi mabuk atau udah enak udah tinggi itu kadang terbersit atau ada pikiran sepintas itu
sampai kapan gitu di jalan ya kan, mau gini-gini aja. Terus yang kedua sih memang motivasi saya memang buat pengen berubah gitu, mengubah pola hidup saya yang di jalan. Apa emang udah takut, udah mulai kepikiran mati kesana gitu atau enggak gimana sih? Mungkin karena buat jenuh juga sih, jenuh di jalan gitu-gitu aja setiap hari, apa dengan apa aktivitas yang sehari-hari saya jalani. Gelisah juga gak sih bang? Gelisah kayaknya kok. Iya gelisah, awalnya gelisah ya kan, jauh kemana, gitu dari mau dibawa kemana itu lantung-lantung, terlalu mengambing kesana kesini ya kan, jauh dari orang tua. Mulai saya di sini baru sadar bahwa antara hubungan antara orang tua sama saya itu lama saya di jalan jauh, berkomunikasi aja kadang jarang. Ada perbedaan gak sih bang selama abang udah di sini? Macam-macam, ada yang street punk, ada yang berfokus ke apa ke band atau berkarya. Kalau saya di street punknya, saya juga dulu salah satu ada band juga dari band dari Sumatera. Selama di jalan ngapain aja? Kalau di jalan kalau ada hari biasa kita untuk bertahan hidup itu ya ngamen. Tapi kalau ada kegiatan kadang setiap tahun atau event gitu kita mengadakan acara musik atau penggalangan dana donasi buat setiap korban bencana atau bakti sosial. Drama kalau kayak sekarang bulan Ramadan kita bikin notebook gitu bagi takjil gratis ke warga atau masyarakat sekitar. Jadi orang menilai kita itu tidak hanya sekedar minum atau mabok ngamen-ngamen atau di jalan, tapi ada juga kegiatan sosialnya itu. Itu yang mahal. Sempat pakai narkoba gitu juga? Iya, sering. Kalau itu memang namanya saya itu udah konsumsi sehari-hari, namanya obat-obatan, alkohol, apa narkoba itu kalau dulu emang udah jadi konsumsi sehari-hari. Jadi hasil ngamen buat beli itu gitu. Iya, kadang jalan juga dari hasil ngamen juga, kadang dari uang saya kerja gitu ya kan. Jadi hidup saya itu jadi buat mencari hal yang itu doang. Dia dapat duit kerja terus jalan terus dia mabuk minum segala macam orang-orang gitu aja itu terus. Terusnya seperti itu berlanjut sampai selama bertahun-tahun ya kan. Baru di sini saya baru sadar bahwa yang laku itu selama ini banyak hal yang tidak bermanfaat bagi saya. Justru ada yang dua minggu bisa baca Quran, anak pak. Jadi mereka kan musisi jalanan, mereka biasa menghafalkan lirik, dia tahu logika bahasa. Jadi ketika diajarkan ikro dengan skripnya seperti apa, hurufnya seperti apa, mudah, lebih rumit balap bagi mereka. Jadi ketika mereka datang menyerahkan diri pengen ngaji, itu kesungguhan yang luar biasa. Rata-rata mereka paling bisa ya 6 bulan. Dan sama kita bukan sebagai murid tapi sebagai anak atau sebagai teman, kita juga menganggap beliau juga sebagai bapak atau sebagai sosok apa pengayom bagi kita. Jadi nggak ada ruang batas antara murid dengan gurunya. Dan saya dulu masih SD ya, sekitar kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5 itu udah mulai belajar Al-Quran. Memang dididik sama orang tua itu memang buat ngaji di masjid atau di apa sekolah TPA gitu, madrasah gitu ya. Tapi selama dari situ saya gitu di jalan tidak mengenal lagi namanya Al-Quran itu atau Iqra gitu. Alhamdulillah di sini saya mengulang lagi, mulai dari nol saya mengulas-ulas lagi tentang apa baca sholat atau doa sehari-hari. Hadis-hadis di sini juga Allah juga mengajarkan tentang hadis-hadis buat kita buat yang mudah dihafal, cari-cari hadis yang bisa dihafal kita buat ya buat inilah buat rujukan lah buat kita ya kan. Bedanya mungkin 90% lah ya beda perbedaan atau saya di jalan sama di sini tuh. Ya kalau di jalan kan kehidupan saya tidak tertata gitu, terutama segi kesehatan atau segi ini juga yang apa pengetahuan juga terbatas gitu. Tapi kalau di sini banyak pengalaman atau hal-hal yang saya belum ketahui saya dapat di sini. Terasa lebih tenang gitu. Iya, lebih tenang, lebih di sini lebih ada terarah gitu. Apa misalnya kita saya nggak tahu tentang ilmu agama, tentang apa segala hal di sini saya dapatkan di sini. Dulu story-nya selama Ramadan pondok pesantren tasawuf jadi begini, tasawuf kedebran itu
diadakan 9 tahun yang lalu, itu komunitas orang belajar tasawuf di media sosial secara underground. Lalu sejak 5 tahun yang lalu, kita bikin pembinaan terhadap anak pang dan jalanan. Awalnya saya pikir karena dakwah kita tadinya di medsos, lalu ada kegiatan off-airnya, tapi jamaah yang seperti halnya orang kantoran, profesional, enggak, bagi saya tidak menantang. Maka kemudian kita merambah pada hal yang baru, anak pang, anak jalanannya seperti jalan. Ketika dirangkul, saya datang sebagai sahabat, ternyata mudah. Jadi kedatangan kita sebagai sahabat memudahkan mereka. Bahkan ide awal mereka yang pengen ngaji duluan itu keluar dari mulut mereka, bukan dari tawaran saya. Artinya nggak perlu pendekatan khusus ya terhadap mereka? Tidak. Jadi karena maksudnya asal kita datang sebagai sahabat, mereka terbuka. Selama ini kan ada stigmatisasi negatif, hanya gara-gara mereka bertato, kelihatan urakan, rambut mohawk, ada di jalan, bukan berarti kriminal kan? Nah, karenanya ketika kita datang sebagai sahabat, selesai masalah. Nah, mereka kan sudah terbiasa hidup dengan jalan, dengan kerasnya dunia. Nah. Jika kau meninggalkan sesuatu